mereka dah masuk. Kalau kita lihatkan berdekatan ke mereka, ada lebih kurang 40 juta tim sedang menonton mereka. NC akan menembak. Oh, dia dapat. Mantap sekali satu balikan bom yang begitu berkualiti. NC mungkin dapat meratakan Yuru Gang dan mungkin dapat masuk ke top 4. Alamak. Akan masuk ke dalam PMPL. Tapi dolar akan dijatuhkan pada ketika ini. Tapi satu pembalasan telah pun berlaku. Dua lawan dua, dua pada waktu ini. Situasi yang sangat-sangat sangat-sangat possible, sangat boleh berlaku untuk Yudu Gang mendapatkan Chikadina pada ketika ini. Lagi-lagi dengan player mereka yang paling garang, Putra dan juga Bravo. Ya, tetapi itulah dia Bravo dapatkan satu terlebih dahulu. Ini hanya mengakibatkan tiga seorang saja lagi pemain yang tersengah betul pasukan YSX. Bravo mula bergerak ke hadapan, ke kiri ke kanan, memberikan tekanan. Bravo reload terlebih dahulu. Uzi dia ada di bagian tangan beliau, tetapi mereka ruang dan peluang untuk masuk. Green Cross Report telah pun dikeluarkan pada ketika ini. Menindakan 12 saja yang masih lagi hidup. VXN Slumber akan balik satu bom. Kena bagian luar. EV akan terkena tetapi tidak menjatuhkan dia. Lompatan dan memang cantik. Yudu Gang, memang peluang mereka sebenarnya sekarang yang terbesar di antara semua walaupun dengan 4 orang VXN. Ya betul-betul, tapi itulah dia tembakan Bravo. Dapat satu. Dan Bravo pasti akan reload terlebih dahulu. Melihatkan kawasan sekeliling. Dia mencari lagi pemain lawan. Tetapi dia terus sahaja melakukan satu pick ke bahagian kanan. Dia tahu pokok-pokok ini informasi akan diberikan kepada rakan-rakan mereka terlebih dahulu. Tetapi kelihatannya Bravo. Wah, begitu lancar sekali Bravo. Ke kiri ke kanan. Seakan-akan dia sedang menggunakan satu pump.